Ibarat tuh ya, ini ke apotik nyari obat gitu ya kan. Tapi gak ketemu karena Naya cantiknya gak ada obat. I know I said goodbye and baby you said it too. But when I touch you I feel like I'm cheating on you. Guys, balik lagi bersama gue di channel Andra ST guys ya. Welcome back to konten khusus membership eksklusif Andra ST nih coy. Nah, jadi pada video kali ini gue tuh mau spill sedikit ya. Apa sih hubungan gue sama Naya? Kita ini ada apa sih? Oke, karena video ini eksklusif ya, jadi yang nonton itu orang-orang yang membership di YouTube gua doang ya, viewers gua sejati lah. Nah, kalau kalian nanti mau re-upload video gua ke TikTok atau kemana gitu, boleh banget. Karena kemarin yang re-upload di konten vlog gua mana itu kan banyak banget ya guys ya, dan pada rame semua. Tapi gua saranin jangan lebih dari 1 menit ya guys ya. Oke. Ya itu saran gue aja sih. Soalnya kan kalian semua ini yang nonton video ini full kan udah membership, udah bayar gitu ya kan. Jadi gue tuh mau yang nonton full video gue ada apa dengan Naya ini, cuman khusus-khusus membership gue doang cuy. Nah nanti next-next gue bakalan upload konten-konten eksklusif kayak gini lagi ya guys ya, khusus membership gue nih. Yalah, daripada banyak cincong ya, mending kita langsung aja ajakin si Naya ya. Gue langsung aja masuk Discord bareng dia coy. Let's go. Halo Naya. Oh. Halo Andra. Udah berapa lama nih gak ketemu? Bentar, ini aku baru masuk Discord ini langsung terpana gitu dengan kecantikan seorang Dewa Naya. Nah, mundur dikit dong kak, cantiknya kelewatan nih. Oh. Kan dasar buaya, baru masuk digombalin. Kemarin tuh kalau nggak salah kan terakhir kita ketemu tuh tanggal 20-an Desember ya. Kamu ngerasa waktu tuh cepet banget gak sih? Bentar kayak 1 bulan tuh cepet banget gitu loh guys. Ya soalnya udah mau kiamat gak sih? Ngawur. Nggak, gini maksud aku tuh gini. Jujur ya, kemarin tuh kan aku tuh ngerasa 1 bulan tuh cepet banget ya Naya. Sekarang tuh 1 minggu berasa lama banget gitu. Nggak sabar ketemu kamu lagi. Duh, iya nih. Bosan ya sih cuma lihat muka di layar PC. Oh. Jadi kangen nih. Cie, Naya kangen gue guys. Mimpi apa gue semalam? Kalau beneran kangen gimana? Kalau beneran kangen berarti aku berarti dong buat kamu. Asik. Nay. Kamu itu aduh buat rewel. Nay, kamu itu Purwokertonya, kamu tuh Purwokerto mana sih? Bagian mana sih? Ntar dulu, ini lagi record gak? Iya dong, ini lagi record. Soalnya kan netizen pada nanya-nanyain mulu gitu. Pada kepo, pada pengen tahu kita itu ngobrolin apa gitu loh, Nay. Ye, bocah. Nanti aja aku kasih tahu di mananya. Soalnya kalau netizen pada tahu, bahaya ntar. Oh iya juga ya. Emang guys kalau grogi itu ya, aduh gue ngomong apa sih? Emang ya kalau gue grogi itu ya, bikin otak rada ngelag gitu, rada geblek ya. Otaknya Anda kan 99 plus kayak FF. Kayak otak aku dong, gak ada ngelag-ngelagnya. Oh lancar gitu ya otak kamu ya. Ya iyalah, lancar buat mikirin kamu. Prit, bentar gua ada fluid nih. Bentar, pelanggaran nih guys. Pelanggaran. Nih, hati gua nih berasa tertusuk nih. Bahaya kalau baper gitu, ya gak? Oke guys, karena sudah off the topic. Kamu mau nanya apa nih ngajakin aku Discordan? Oh iya, astaga malah ini guys, malah lupa gue guys. Enggak, dibilangin otak gue tuh rada nge-lag nah ya, gara-gara Naya. Nih ibarat tuh ya, ini ke apotik nyari obat gitu ya kan. Tapi enggak ketemu karena Naya cantiknya enggak ada obat.
Nay, aku mau nanya. Gini. Apa tuh? Kan kemarin kamu ada lewat gak sih video TikTok yang membahas tentang masalah gelang kita yang sama? Ada gak lewat FYP kamu? Huh? Oh iya, pernah lewat. Pernah kan? Nah, pernah. Itu kalau gak salah dia kayak nyocok-nyocokin kita gitu ya? Karena gelang kita mirip. Oh. Iya lagi. Itu tapi emang beneran mirip. Kamu ngeliat gak gelangnya? Gelang yang aku pakai. Sebenarnya itu yang tren-tren gitu gak sih? Yang emang couple gitu kan? Iya, itu aku aja beli di online shop. Jadi aku beli di online shop. Itu kan kemarin aku beli dua sama temen aku. Gitu. Kalau kamu belinya gimana? Sama, aku beli di online shop juga. Tapi tahu gak? Apa-apa? Ini ada yang lucu, tahu gak? Apa? Hah? Jadi aku tuh beli gelang ini tuh gara-gara aku tuh bosen lihat tren-tren lewat mulu gitu kan. Aku yang jomblo ini merasa panas. Jadi aku beli aja walaupun gak ada pasangan. Kasihan, cakep-cakep jomblo guys. Aduh. Ada tuh zaman sekarang cewek cantik jomblo gitu, ada? Huh? Ya gak tahu. Iya, kok bisa ya? Cantik-cantik jomblo gitu. Ini saatnya. Enggak, canda ya guys ya. Sama ini guys. Sama satu lagi Nay. Ada yang kemarin tuh perasaan kita samaan mulu ya. Ada yang casingnya katanya aku kan punya casing HP iPhone 13 itu Tom. Ya kan? Tom and Jerry, kamu tahu kan Tom and Jerry? Iya. Nah, itu aku tuh punya yang Tom. Nah, kamu katanya punya yang Jerry. Emang ya? Iya. Ada. Serius. Kok sama mula jodoh nih. Oh. Tak dulu, kisik aku tuh banyak. Lihat gak? Mana, coba lihat. Kita ambil dulu ya guys, sabar ya, tunggu 10 jam. Oke, 10 jam, kita tungguin. Sampai kiamat juga kita tungguin. Bercanda. Aduh, dia lagi ngambil guys, kita tunggu dulu ya. A few moments later. Mana? Hah? Itu casing apa-apaan? Ini casing. Banyak banget Kak Naya, astagfirullahaladzim. Siapa mau? Jualan, Naya jualan ya? Oh dibeli guys, Naya jualan casing guys. Enggak ada. Jadi kamu tuh tiap hari gonta-ganti casing gitu? Ya gak tiap hari sih, kayak lucu aja kalau lagi bosen ganti. Jadi itu sangat kebetulan ya. Tolong kan emang casingnya kan di online shop banyak gitu loh. Netizen nih ada. Tahu nggak alasan aku beli casing itu? Apa? Kenapa? Sama kayak gelang. Panas. Panas karena jomblo ya. Jomblo ya kak. Zaman gini masih jomblo. Udah, yuk, sama dong. Bubar. Oi, gimana dah? Mau nanyain apa di Discord? Enggak, ini loh. Ini tuh yang nanyain tuh netizen. What? Nah, aku tuh kan nge-record tuh karena pada nanyain, kita tuh sebenarnya ada apa sih? Netizen penasaran nih. Penasaran ya. Yuk. Ayo loh. Iya, Nay. Kita kasih tahu gak ya? Andre nih parah, guys. Unsubscribe aja. Jangan dong, parah, jangan di unsubscribe ya guys ya. Subscribe aja guys. Agak lain di sini ya ini. Udah itu netizen pada penasaran. Jawab dulu, Anda ST yang paling gan. Lanjutin dong, gan. Ganjar. Wong saya suka kok. Kok jadi pemilu gitu, pemilu presiden. Nope. Ya gini guys. Kita tuh sebenarnya jeng. Editor ya. Editor tolong dikasih sound effect gitu ya. Oke. Kita ini sebenarnya adalah, kalian tuh berharap apa, guys? Kita tuh cuma temenan gitu. Ya kalau udah jadian udah panggil sayang lah. Gitu. Ya enggak sayang.
gitu. Ya kita tuh cuma temenan, bestie bestie. Okay. Ya, kita ini bestie ya Naya, bestie ya. Udah sama-sama ya, jomblo ya. Gitu, bestie. Iya bestie, kita kan teman tapi demen. Prit-prit gitu. Bercanda guys, bercanda. Tapi kamu nih Nay, kamu tuh masih di Bandung apa udah balik ke Purwokerto sih? Hah? Itu udah balik, kemarin tahun baruan di Bandung sama saudara. Oh, tahun baruan di Bandung sama saudara. Tapi ntar ini gak? Januari kita main kan? Ngedate lagi kan? Ya gak ya gak? Oh, ayo dong guys, kan mau kemana kita? Eh, jangan disepil di sini dong, jangan disepil di konten. Nanti ya kita lanjut aja di vlog ya. Ya udah sih guys, kayaknya udah pokoknya kalian tungguin aja sih vlog kita ketemu lagi ya, ngedate lagi ya. Serius okay. Ya Naya, mau ya? Gas. Oke, ngedate kedua kalinya kita kemana? Rahasia ya, kalian nanti lihat aja. Pokoknya kalau kalian penasaran, ditunggu aja guys ya. Kita bakal ketemu lagi di Januari ini, coy. Jadi udah terkuak ya, kita ini masih apa ya, masih temenan gitu tapi demen. Eh bercanda ya. Bercanda ya sayang ya. Bercanda ya guys ya. Udah guys, kayaknya cukup situ ya konten gua kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya guys ya. Dadah Nay, makasih Nay, dadah semuanya, dadah. Say hi dulu ke para viewer kita nih. Dadah semua, dadah, sampai jumpa di kita ketemu nanti, bye bye.